Guys, welcome to channel Ayatense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, jajan Mimin oke. Ini Mimin doubling aja ya guys. Komiknya Mebes Mami guys. Tuan Mo, Nanan suka bercanda tapi jelas tidak mengerti asam sulfat pekat katanya gitu guys. Takut nih dia nih. Si tuanmu diem aja guys. Pasti ada seseorang yang mencoba mengambil keuntungan dari anak itu. Aku rasa kamu tahu. Katanya gitu guys. Apakah ini sikapmu dalam meminta maaf? Katanya gitu. Marah sih nih. Oh iya marah guys. Bingung kan dia pada diem nih guys. Pas dia lihat bajunya pada bolong-bolong gara-gara itu. Luka bakarnya lebih parah kali itu ya guys. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Ini semua salahku karena aku tidak mendidik putriku dengan baik. Katanya gitu guys. Maaf, untungnya itu hanya alarm palsu katanya. Kepanikan yang tidak diperlukan setelah kejadian tersebut. Maksudnya gitu guys. Meski hanya alarm palsu, bagaimana mungkin pistol air itu mengandung asam sulfat pekat gitu. Jika anak ini bersentuhan dengan asam sulfat pekat saat bermain pistol air, tangan yang kecil dan lembut gimana, akan terbakar juga kan guys. Suamiku periksa, segera periksa katanya gitu guys. Aku harus tahu siapa yang telah menyakiti putriku katanya gitu guys. Ini ruang istirahat nih guys. Bajunya pada kebakar guys. Terus si Moyihe badannya luka bakarnya parah nih pasti. Itu tadi katanya gitu guys. Si Minjing merasa bersalah banget nih di sini dia guys. Terima kasih banyak katanya gitu guys. Hah? Aku melindungi istri dan anakku, untuk apa kamu masih berterima kasih katanya gitu guys. Minjing, aku tahu apa yang kamu lakukan dan aku tidak pernah ikut campur katanya gitu guys. Karena aku yakin kamu memiliki kemampuan untuk menangani semuanya, katanya gitu. Tapi aku berubah pikiran sekarang. Hari ini kamu hampir cacat. Malam ini aku akan membuat keluarga Song menghilang, katanya gitu guys. Tangannya ditarik sama si Minjing. Ini alasan pribadiku, biarkan aku menanganinya sendiri, katanya gitu.
Jika hanya untuk menghilangkannya, sebungkus racun saja sudah cukup, tapi bukan ini yang aku inginkan, katanya gitu guys. Aku ingin mendapatkan bukti bahwa ibuku bukan seorang pembunuh, katanya. Aku ingin dunia tahu bahwa ibuku bukanlah seorang pembunuh. Itu cita-citanya dia, guys. Harapannya, keinginannya gitu loh. Biar nama ibunya itu bersih. Karena dia ibunya kena fitnah, guys. Sampai di penjara, terus mati di penjara, lahirin di penjara, itu gara-gara fitnah itu. Dengan cara ini ibunya bisa beristirahat dengan tenang gitu katanya guys. Biarkan aku bertanya padamu, apa rencanamu untuk menghadapi apa yang terjadi hari ini? Aku sudah tahu bahwa nenekku yang gelisah ingin merusak denganku katanya gitu guys. Jadi dia tahu neneknya yang berbuat seperti itu, masukin asam sulfat itu guys. Si Minjing sebenarnya udah tahu. Aku sudah menyiapkan ratusan cara untuk mengatasinya. Apakah kamu mau mendengarkannya satu persatu? Katanya. Kakak. Keluarga lu menemukan pistol asli lu lanan di meja kepala sekolah. Katanya gitu guys. Juga mereka menemukan pil puding di tas nonasi, katanya gitu. Pil puding, maksudnya apa? Pil puding adalah obat jenis baru yang sangat membuat ketagihan. Oh, jadi kayak itu guys, narkoba kalau dikata kita mah. Itu, polisi sedang menindak narkoba jenis ini gitu katanya. Iya emang narkoba nih tapi ya nama lain. Orang kita pil koplo kali ya guys. Apa tahu pil apa tahu itu nama biasanya. Siapapun yang ketahuan membeli atau menjual pil puding akan dipenjara lebih dari 5 tahun katanya gitu guys. Kamu bajingan, kamu berani menyentuh hal semacam ini katanya gitu guys. Apakah kamu ingin merusak reputasi grup Song? Katanya gitu. Nyahlah. Terus tiba-tiba ada orang, kamu, kenapa kamu menendang putraku? Katanya gitu. Suamiku, apakah kamu bebek saja? Katanya gitu, guys. Cucu perempuanku melakukan hal bajingan ini dan putraku mendidik putrinya. Mengapa kamu tidak membiarkan dia mendidiknya? Katanya gitu. Jika aku mendengarnya mengucapkan satu kata lagi, potong lidahnya untukku. Katanya gitu guys. Kesel deh guys. Udah gak ada ampun. Iya katanya gitu. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.